Saya muliakan, saya hormati orang tua kita, Al-Ustaz Saleh Sekolah, mata'an Allah Ta'ala bituli hayatih wa umrih, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya Rabbul Alamin. Yang saya muliakan para habaib, Ami Alwi Albar, Ami Ahmad Albar, wa Habib Syekhun Albar, wa Asatizat, seluruh hadirin hadirat, para orang tua, para sesepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, panjang umur, sehat afiah, kita kembali bertemu di pertemuan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yang biasa kita baca di Masjid Al-Munawwar. Kita sampai di Babu Adhkari Rak'ati Thaniyah. Babu Adhkari Rak'ati Thaniyah, bab terkait zikir-zikir yang dibaca di rakaat kedua di dalam sholat. Yang pertama, kata bab di sini, kalau kita artikan artinya pintu. Jadi bahasa Arab pintu itu adalah babun. Bentuk jamaknya abwab, pintu-pintu. Tapi kalau digunakan di dalam kajian kitab, bisa kita terjemahkan subtema atau suatu tema kajian, topik kajian. Nah, itu disebut bab. Wa tahtahu al-fusul. Biasanya di bawah bab itu fasal-fasal, pembahasan-pembahasan yang nanti kita bahas. Di dalam ilmu nahu bisa kita baca beberapa bacaan. Bisa dibaca babu bentuk marfu, dhammah. Nah, itu posisinya bisa menjadi khobar, mubtadanya mahdzuf, dihapus. Jadi dikira-kirakan mubtadanya hadza babu adzkar rak'atah rak'ati ats-tsaniyah rak'ati ats-tsaniyah. Jadi kalau diterjemahkan, ini adalah bab zikir-zikir rakaat kedua. Bisa juga menjadi mubtada. Jadi saya baca babu menjadi mubtada, dibaca marfu, dibaca dhamma. Khabarnya adalah isi daripada pembahasan tersebut. Fi mahalil khabar, di tempatnya khabar. Ini dalam gramatika bahasa Arab. Bisa juga kita baca mansub, fathah. Baba. Kalau tadi kan kita bacanya babu adhkar. Sekarang bacaan kedua, kita baca baba adhkar rak'ati adzaniyah. Itu juga bisa untuk kita baca demikian. Posisinya menjadi maf'ulun bih, dari fi'il yang dikira-kirakan atau dimahdzuf, dihapus, yaitu aqra'u baba adhkar. Aku membaca bab tentang zikir-zikir. Jadi posisinya menjadi maf'ulun bih. Atau iqra', bacalah baba, jadi mansub. Iqra'nya dikira-kirakan, fi'il amarnya dikira-kirakan, atau kata kerjanya dikira-kirakan, di mahdzuf. Jadi bisa juga kita baca baba adhkar. Sama halnya kalau mengirim Fatihah, Al-Fatihatu ila ruh, Al-Fatihatu, sahih. Al-Fatihata juga sahih. Itu hal yang biasa di dalam ilmu gramatika bahasa Arab.
Ada pendapat ketiga dibaca majrur kasroh. Babi azkari rak'ati athaniyah. Dibaca kasroh. Ini qawlun da'if, pendapat yang lemah. Kenapa lemah? Karena harfu jar itu tidak bisa dimahdzuf. Menurut Ibnu Hisham Al-Misri, salah satu pakar bahasa Arab dunia, kelahiran tahun 708 Hijriah, dalam kitab beliau Mughnil Labib an Kutubil Arif, bahwa harfu jar itu tidak bisa dimahdzuf. Jadi dikira-kirakan kalau dibaca babi azkar itu unzur fi babil azkar. Yang sahih dua bacaan tadi, dibaca dhamma babu atau dibaca fathah baba. Ini hal yang biasa di dalam ilmu bahasa Arab, mahdzuf atau sesuatu yang dikira-kirakan atau sesuatu yang dihapus daripada kata itu di dalam Al-Quran sangat banyak. Makanya Al-Quran itu tidak mudah dipahami hanya sebatas terjemahan, hanya sebatas teks tidak mudah. Dia butuh perangkat-perangkat lainnya. Bahkan As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ada membuat satu bab namanya bab Adawatil Mufassirin. Bab terkait perangkat-perangkat ulama-ulama ahli tafsir Al-Quran. Salah satu perangkat yang wajib dimiliki oleh ulama ahli tafsir, penguasaan ilmu bahasa, bahasa Arab. Karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Contoh saya berikan satu, di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini surat keempat, ayat 43, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus solata wa antum sukara. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalau kita terjemahkan sebatas teks, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian dekati solat. Iya kan? La taqrabu as-solata. Sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hingga kalian mengetahui apa yang kalian baca. Yang perlu kita garis bawahi di sini, kata solat, as-solat, as-solah, la taqrabu as-solata. Ternyata ada kata yang dihapus di situ. Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi disebut sebagai Ustazul Quran fi asrih, guru besar ilmu Al-Quran di zamannya. Namanya Abul Hasan Al-Wahidi. Wafat pada tahun 468 Hijriah. Beliau menulis satu kitab tafsir berjudul Kitabul Wajiz fi tafsir Al-Kitabil Ajiz. Ketika menafsirkan firman Allah, wahai orang-orang beriman, jangan kalian dekati solat, la taqrabu solat, ay mawadi' as-solati ay al-masajid. Yang dimaksud di sini adalah jangan kalian dekati tempat solat dalam keadaan mabuk. Tempat solat itu adalah al-masajid, yaitu masjid-masjid. Jadi ternyata ada kata mawadih yang dihapus. Ada kata mawadih yang dimahzuf. Nah itu bukan berarti kurang kosakata, tidak. Tapi memang begitulah struktur bahasa Arab. Ada kata-kata yang dikira-kirakan, ada kata-kata yang
hapus. Disinilah peran ulama yang pakar di dalam bidang ilmu bahasa Arab. Jadi tidak membabi buta menafsirkan Al-Quran. Ya. Untuk mahdzuf ini wajib diketahui oleh seorang ahli tafsir. Bukan sunnah lagi, wajib. Kemudian dikatakan surat ini secara hukum, hukumnya sudah dimansukh. Ada istilah namanya an-nasikh wal mansukh. Hukum lama diganti dengan hukum yang baru. Kenapa bisa terjadi an-nasikh wa mansukh di dalam Al-Quran? Karena sebab Al-Quran berbeda dengan kitab suci yang lainnya. Kalau kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab-kitab suci lainnya itu, kalau turun, Allah wahyukan kepada para nabi utuh. Jumlah utuh. Tidak tadrijah atau mufassalah. Tidak secara bertahap. Berbeda dengan Al-Quran. Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran itu anzalallahu subhanahu wa ta'ala Al-Qur'ana jumlatan wahidatan min al-lawhil mahfuz ila baitil izzati min sama'id dunya thumma nazzala mufassala ala nabi sallallahu alaihi wasallam bihasabil waqa'ih fi 23 sanatan. Allah turunkan Al-Qur'an jumlah utuh dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, Baitul Izzah atau Baitul Izzati. Kemudian dari situlah turunnya secara bertahap, secara berangsur-angsur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Nah, karena turunnya berangsur-angsur, maka ada hukum yang lama diganti dengan hukum yang baru. Itulah yang diistilahkan dengan an-nasikh wal mansukh. Surat An-Nisa ayat 43 tadi itu aktsarul ulama ala annaha mansukhah ghaira annahum yakhtalifuna fin nasikh laha. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sudah dihapus. Karena ayat tadi menceritakan apa? Mabuk masih bisa. Asal ketika mau sholat jangan mabuk. Pengharaman khamar itu terjadi menurut pakar sejarah Islam pada tahun 3 Hijriah. Di bawah 3 Hijriah itu belum diharamkan. Nah, namun ketika sudah masuk kepada tahun 3 Hijriah, para ulama tadi mengatakan bahwa kesepakatan atau mayoritas para ulama mengatakan bahwa hukum daripada surat An-Nisa ayat 43 ini sudah dihapus hukumnya dengan surat, ini ada khilaf kalau nasikhnya, di antaranya surat Al-Maidah ayat 90, namanya naskhul hukmi duna tilawah, yang dihapus hukumnya bukan bacaannya. Bacaannya masih ada sampai sekarang. Kalau kita baca surat An-Nisa ayat 43 masih ada. Tapi hukumnya sudah tidak berlaku karena sudah dinasikh dengan ayat yang lain. Di surat Al-Maidah ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam ritsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun." Jadi ayat ini sudah menegaskan pengharaman minuman keras. Maka hukum yang lama tadi yang hanya dilarang kalau mau sholat jangan minum sudah terhapus. Nah, inilah contoh daripada an-nasikh wal mansukh. Nah, ini sekedar pembuka dari kitab saya baca Babul Azkar Rakaat Tsaniyah, karena mungkin waktu mungkin sampai di sini, insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan berikut untuk melanjutkan kajian kitab
al-adhkar an-nawawiyah. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarrakana min ba'di tafarrukan ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Allahumma nadzih kulubana anit ta'luki bimandunak wa ja'alna min kaumin tuhibbuhu wa hibunak. Subhanaka bihamdika aslanta astagfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.